Kalian itu paham gak sih betapa susahnya aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV, tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Sudah tahu kan saya siapa? Ya, salah. Saya jeng, ya inayah. Meskipun kadang keliru dipanggil Nuriah, saya ke sini bawa koper karena saya nggak suka acara ini. Saya itu nggak suka saya dari kemarin dipanggil-panggil dengan nggak tahu saya dituduh dengan nama orang lain. Banyak banget yang datang ke saya terus bilang, Mbak Salim, Mbak Salim, bukan Salim tuh, itu tuh Salim tuh. Aku dituduh Hairus, man dipikir aku apa Ketua Elkis, Hah? lembaga kajian isinya Salim. suka aku dan aku beneran aku nggak suka aku nggak suka di acara ini selain mereka itu salah terus manggil namaku kayak tadi terus apa katanya kemarin itu ya dijanjikan di sini kita akan membangun ekosistem jaringan yang Solid Solid semuanya datang, nggak lengkap. Ini ada yang kemarin ngaku-ngaku Gus Durian, sekarang nggak datang nggak Karnas. Kenapa? Sibuk joget gemoy. Apa? Gak suka. Makanya saya mau pulang aja. Saya mau pulang karena saya, lagian saya capek. Di sini yang akunya Gus Durian itu terus nggak datang. Eh yang datang ini malah pawang-pawang yang apa tim, sas, tim ses tim tim katanya mau cuti cuti tim ses. Sekarang jadi cuti itu kalau di perusahaan cuti itu sekarang udah bukan cuti hamil cuti haid cuti tim ses. sekarang juga ada. Ini malah apa tim, sas, tim ses tim capres Dapat apa sih? Hah? Dapat apa kayak gitu itu? Konsesi izin tambang? Apa? Hah? <tuh> udah mulai ketakutin panitia udah mulai deg-degan udah mulai cenut-cenut Aku tadi udah dibilangin, wah hati-hati ya, jangan di pinggir jurang, tenang. Kita nyemplung semua. <tik> <tik> <Hah>? <tik> gitu. Makanya kesel saya kayak gitu. Saya itu masuk Gus Durian, makanya saya mau keluar dari Gus Durian. Karena tujuan saya tidak tercapai. Saya itu mau masuk Gus Durian sebenarnya untuk cari kerja. <tik> ya bener. Kalian itu ya selalu ngeledekin saya, privilege, privilege, anak Gus anak Gus Dur, privilege, anak presiden, privilege. Kalian tuh paham gak sih bahwa anak presiden itu juga susah nyari kerjaan? <silence> heh he, 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 he. he, itu loh, Dede Sunanda habis jadi artis, dia daftar ke fast food aja gak diterima, katanya mau nyolong resep, lah, apalagi aku. Susah loh, gak ada loh yang mau nerima aku. Aku mau ngapain? Mau jadi ani-ani, nyalek? Nggak ada yang jadi sugar daddy-nya. Gimana? Aku bingung. Aku tadinya udah udah berharap banyak, karena tadinya katanya kalau di sini banyak kerjaan. Tahu kan? Kayak ibu imamnya itu yang kerja di mana-mana. Katanya kerja civil society, membangun civil society itu imamnya kan sampai enggak mau jadi menteri. Ah enggak, aku enggak mau jadi menteri. Aku pikir karena memang benar-benar mau membangun civil society. Tapi kok lama-lama setelah dilihat katanya enggak mau, katanya membangun civil society tapi kok program sama kementerian ini, program sama kementerian ini, itu, memang semuanya kementerian. Ternyata aku agak sus ini bukan karena dia nggak mau jadi menteri. Dia hanya nggak mau jadi menteri satu bidang aja. Jadi kayaknya dia mau jadi Menko. Lah bayangin dari moderasi beragama sampai stunting semua dipegang. Ayo, aku udah bilang, aku bilang, aku juga mau pekerjaan. Kalau gitu, jadikan aku sebagai brand amb sebagai ambasador stunting. Bapak, bapak, dan ibu-ibu para orang tua bisa memberikan contoh gitu loh. Kalau anak itu gizinya tercukupi dengan baik, jadinya akan seperti aku. Itu pun gak dikasih, katanya udah dipegang sama muhib. Karena aku kesel. Kalian itu paham gak sih betapa susahnya aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV tiap hari orang nganter untuk nyari kerjaan. Saking susahnya anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. mereka enak, ada bapak-bapaknya, ada yang bapaknya masih jadi presiden, laku. Udah apa? Aku mau mesti ngapain? Apa meneruskan meneruskan kekuasaan bapakku? Oh, bapakku aja nggak berhasil memperpanjang kekuasaannya. Masa aku lagi yang disuruh? Aku punya harapan banyak. Terus katanya mungkin kalau kita dukung capek-capek segala macam kita bisa punya harapan banyak. Tapi ya aku bingung. Pilihannya kayak gitu, Wow langsung tegang semua, tegang semua, wah wow, ya, capres ada satu capres, capres pertama pintar sekali, pintar banget, semua bisa semua bisa, pandai, luar biasa pandai, tapi sepandai pandainya tupai melompat akan jatuh juga, sepandai pandainya seorang capres gagal juga milih cawapresnya. Ya udah, kalau gitu yang lain. Ada juga capres yang apapun masalahnya, mau masalah stunting, masalah Palestina, masalah segala macam, jawabannya cuma satu. Makan. Entah itu food estate, entah itu makan siang gratis, entah itu susu gratis. Ya kan? Aku baca itu visinya, mencipta menuju transformasi menuju Indonesia emas 2045 Wow semua solusinya makan setelah tak baca oh typo ternyata itu tulisannya transformasi menuju Indonesia gumus 2045 aku sama muhi pas jadi menterinya ya lagi pula mereka enggak lah aku enggak tahu deh kayaknya soalnya mereka enggak melek teknologi iyalah katanya itu capesnya anak muda tapi nggak begitu tahu teknologi kalau dia tahu teknologi kan dia kalau cuman ingin tua sedikit gitu ya kan dia sebenarnya bisa pakai teknologi AI nggak harus pakai teknologi MK Demi asas keadilan Ada juga capesnya Yang pokoknya kalau kita lihat Kita dengar selalu membuat kita Teringat pada 3W 1H Satu wudhu Dua waduk Masih sedikit yang ketawa kalau aku ngomong waduk Tapi kalau aku ngomong wadah karena akan membuat kita menuju satu hal. Hadeh. Enggak, enggak, aku enggak, enggak berani bicara banyak tentang capres yang itu. Karena KTP ku Jakarta. Soalnya yang boleh ngomongin dia hanya yang KTP-nya Jawa Tengah aja. Untuk itu, karena aku enggak dapatin pekerjaan di sini, akhirnya aku memutuskan. Aku mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan aku. Yang gampang bisa aku dapatkan, maka aku mundur, Mbak Alisa. Karena aku mundur, Mbak Alisa, aku agak nyamping juga. Karena aku memutuskan, pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres, karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. dan di era di mana hari ini demokrasi seperti balapan liar begitu ugal-ugalan aku akan mencalonkan diri bersama calonku satunya lagi yaitu Aldi Taher <tik> eh nggak usah ketawa nggak usah ketawa kita itu udah berkali-kali serius memilih presiden selalu habis itu hasilnya bercanda hasilnya hasilnya lawakan, tapi kita juga di sini pernah menyaksikan negara ini punya pemimpin yang pelawak, ya, ya kan, full time komedian dan part time presiden Gus Dur. Tapi hasilnya serius. Jadi saya dan Aldi Taher bertekad meneruskan dinasti ayah saya, maka. Saya akan mengumpulkan semua perangkat desa, semua perangkat kota, semua perangkat kelas, dan perangkat lunak untuk mendukung saya. Mumpung Bawaslu dan KPU belum bilang kalau itu enggak boleh. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.